Kita beneran mau nikah sama Om Hafiz. Doa yang waktu itu aku kasih ke tante. Tumben mainnya cuma sebentar. Oh, ini ada apa ini? Hah? Kok anak ayah yang cantik nangis? Kenapa, sayang? Tante Ren mau nikah sama Om Hafiz. Kok ayah diem? Kakak dengar dari siapa sih? Siapa yang bilang? Tadi aku dengar Kakek Judy ngomong sama Om Hafiz tentang lamarannya Tante Ren. Iya, aku tahu kamu masih cuti. Cuma aku minta tolong banget nih kamu buat urusin pendirian cabang kita yang baru di Balikpapan. Kira-kira sampai kapan? Belum tahu, Dok. Sampai kapan? Udah, tenang dulu. Enggak, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Udah. Aku akan coba bantuin untuk menyelesaikan ini semua, ya. Kita hadapin ini sama-sama. Tante Ren itu punya kehidupannya sendiri, Kak. Kita nggak boleh dong memasakkan keinginan kita ke dalam kehidupannya Tante Ren. Tapi kalau Tante Ren nikah sama Om Hafiz, aku nggak bisa menerima, ya. Loh? Emang ayah nggak ada perasaan sama Tante Ren?